Ever since you said my name, I will never be the same. Hai hai hai, jumpa lagi sama Pesona Wisata Tulung Agung. Gimana libur lebaran kalian Sobat Pesona? Udah kemana aja nih? Kali ini tim Pesona bakal ngasih referensi tempat wisata yang cantik abis dan harus banget kalian kunjungi. Akan ada dua tempat yang bakal tim Pesona kunjungi di Kecamatan Pucang Laban Sobat. Kecamatan Pucang Laban sendiri punya banyak destinasi tempat wisata loh. Salah satunya adalah wisata pantai. Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Pucang Laban punya banyak destinasi pantai yang keren dan punya keunikan masing-masing. Kali ini, tim Pesona bakal ngajak kalian menikmati pesona pantai dengan nama unik yang masih satu kawasan dengan dua pantai lainnya, yakni Pantai Pacar. Sebagai informasi tambahan nih, nggak ada angkutan umum ke sini. Jadi, mending kalian naik kendaraan pribadi aja ya. Tapi ingat, harus tetap hati-hati. Setibanya di Desa Pucang Laban, ikuti saja jalan menuju Tambak Udang. Nah, Pantai Pacar ini bersebelahan dengan Tambak Udang. Tapi akses menuju Pantai Pacar ini masih tanah dan lumayan sempit. Jadi, kalian perlu berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 kok. Tapi memang jalannya sedikit sulit karena ada proyek jalur lintas selatan yang saat ini masih dikebut pemerintah agar bisa segera dilalui. Sehingga cukup menantang kemampuan menyetir kita sobat. Tapi setidaknya mata kita dimanjain sama pemandangan hijau dari kebun warga di sepanjang perjalanan kita. Tim Pesona sengaja memilih mengunjungi Pantai Pacar saat sore hari sobat, karena Pantai Pacar ini terkenal dengan keindahan sunsetnya. Jadi penasaran kan gimana kerennya sunset di Pantai Pacar ini? Dan akhirnya sampai juga di Pantai Pacar. I was listening to the ocean. I saw face in the sand. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa pantai ini disebut dengan Pantai Pacar? Apakah karena pantai untuk pacaran atau apa ya?
Menurut penuturan warga setempat, dulunya Pantai Pacar merupakan sebuah hutan yang dipenuhi oleh banyaknya pohon dan tumbuhan. Namun uniknya, pantai ini malah banyak ditumbuhi dengan tanaman pacar yang memenuhi kawasan pantai ini. Kalian pasti tahu kan seperti apa tanaman pacar? Nah, seiring berjalannya waktu, terjadi penebangan hutan yang menyebabkan pohon dan tanaman menjadi hilang. Dari situlah pantai ini diberi nama Pantai Pacar. Jadi bukan karena banyak orang yang membawa pacar di pantai ini ya. Seperti apakah keindahan dari Pantai Pacar ini? Ikuti terus Pesona Wisata Tulung Agung. I kept running for a soft place.